Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munandar Hanafiah mau unboxing Enchant Boost. Ini dia barangnya, baru dapat dari pembelian Tokopedia. Kita coba buka ya. Isi katanya dari Xiaomi. Dulu sih beli ini gara-gara mau nyukur jenggot basically. Wah, susah juga ya. Dulu sebenarnya pakainya Philips Multigroom. Cuman melihat di Tokopedia kok justru ada Xiaomi kayak gini, harganya cuma 99.000. Ya udah deh. Nah, pakai pikir panjang. Beli aja dulu. Kita coba deh. Apakah cukup oke atau malah saya harus ngeluarin duit lagi buat beli Philips. Oke, ini dia barangnya, bos. Ini nggak ada lagi ya. Ini ada apa nih? What's in the box? Semuanya dalam bahasa Cina. Ya, gue nggak tahu lah ini apaan. Tapi manual booknya juga dalam bahasa Cina. Ya, oke lah ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Nah. Oke. Ini barangnya. Dan di sini ada apa nih? Cable charger sama apa nih? Saya buka dulu barangnya. Oke. Wow, menarik juga ya. Wah, ada baterainya, bos. Wah, ini kayaknya indikator baterai. Ini katanya sih udah naikin, udah turunin. Juga nih, nggak keras sih. Lumayan sih kayaknya buat nyukur jenggot gua. Mau buat rambut sih kagak ya. Terus ini katanya bisa dibuka. Oh, buat dibersihin. Jadi oke. Ini motornya. Nah, terus masukinnya kayak gini. Dia tuh kalau nggak salah dua warna ya. Ada warna putih sama warna hitam. Gue pilih warna hitam biar keren aja gitu. Nah, ini katanya nih yang paling kecil itu 3 mm sampai 21 mm. Nggak gitu paham sih kalau gua, makanya yang penting rapi jenggotnya. Oke, kita buka ini chargernya. Oh, sini tuh ada charger, ada buat bersihin. Oke, chargernya type C. Wow, udah type C aja, bos. Buat ngebersihin sama cairan buat ngebersihinnya. Oke juga. Ini kayaknya cairan buat ngebersihinnya. Yang gue baca sih. Ya, kita coba aja dulu. Oke. Sekian dulu sih kayaknya dari gua.
ini aja sih palingan barangnya, nanti gue coba review lagi kalau udah gue pakai ya. Sekian unboxing dari gue. Thank you, bye-bye.